12. Halo, selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Oke, di video kali ini gue ingin gameplay pendant terbaru yang gue dapatkan di video kemarin ya, atau di hari kemarin. Tapi sebelum itu gue pengen ngebacain skillnya dulu ya, karena di video sebelumnya gue lupa bacain skillnya. Kocak, kocak. Jadi saat buat 3 bangunan 80% pindah ke star. Cuman ada kekurangan dari pendant ini, yaitu setelah 2 turn pendant ini persentasenya turun jadi 30% ya. Jadi lumayan boncos nantinya setelah lewat dari 2 turn. Tapi untuk LGR sekarang apa sih yang nggak mungkin menang dalam 2 turn aja gitu ya. Bahkan 1 turn aja bisa gitu menang. Jadi kekurangannya masih bisa diatasi lah ya. Sama dia punya skill saat bangun area aku dari start 65% biaya sewa kali 2 lalu kunci multiplier sewa. Ini sama kayak SPC ya. Nah, gue pengen ngekomboin pendant lemon monster ini pakai ninja helmet sama devil bubble gun. Nanti kombonya kayak apa kalian lihat aja sendirilah di gameplaynya. Yang jelas nanti ketiga pendant ini akan bersinergi ya. Oke, langsung aja kita main di first league. Mudah-mudahan syarat dari combo ini berjalan dengan mulus, jangan ketemu lawan yang punya helm defense sama shield ya, karena bakal kacau ritme dari combo ini. Mudah-mudahan sih, harusnya lawan bot aja ya, lebih gampang ngetes kombonya. Aduh, gue mainnya di first league lagi ya. Nah kan lawannya island, tapi gue bawa drone sih, bisa lah. Ya udahlah, gue skip aja lah ya. Itu udah ada helm defense, shield, udah gue skip aja. Oke, gue ganti jadi economy league ya, karena first league kayaknya lawannya GGGG gitu ya. Biasanya lawannya bot loh first league. Semoga ekonomi ini lawannya bot ya, buat ngetes combo GG. Mau ngetes combo GG tuh takut lawan anjir. Aduh. Oke, awaken Nirvana tapi berskin ya. Dia juga pakai lemon monster. Wow, ngeri nih. Tapi bisalah, dia nggak punya skill shield sama helm defense ya. Oke, langsung aja kita bantai. Pakai combo Exodia ya, gue namain combo Exodia. Satu turun aja ya, satu turun satu gameplay aja kayak, karena baterai gue pengen habis. Bangke, bangke. Oke. Yang aktif justru malah itunya ya. Kocak banget semua. Apa bangun landmark dari skillnya si Awaken, Awaken Link Nirvana ya. Bukannya lemon monsternya, anjir anjir. Oke, please aktif helm ninjanya sama. Ah, akhirnya. Tapi kagak ada ininya, tolol. Kagak ada bayangannya. Goblok. Harus ada bayangannya, guys. Buat aktif. 12, please. Aduh, 10 lagi. Kena tonjok, mati kita, sumpah. Tapi marble-nya habis loh dia. Nah, baru aja dibilang kena tonjokan gua. Enggak, jangan disobek. Bagus, 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 bagus. Double 2. 4 lah enggak apa-apa. 4 aja 4. Udah lewat 2 turn bakalan boncos, makanya kita langsung menangin aja, guys. Si lemon monsternya ini. Bagus, aktif please, aktif. Tapi itunya nggak aktif, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Apa kunci set apa sewaretnya nggak aktif? Oke. Udah 28 turn. Udah turn kedua bakalan berkurang ya. Walaupun nggak ada notifnya, dia bakalan berkurang dengan sendirinya ya. Si presentasi dari lemon monster ya. Please aktif, please masih bisa yuk aktif lemon monster. Nah kan berkurang kan? Ayo aktif, aktif. Pengen coba combo Exodia nih. Tadi udah aktif sebenarnya. Ah, nggak aktif justru. Giliran apa namanya? Klonnya aktif sama itunya aktif, kunci red sewanya, tapi si itunya nggak aktif. Jadi gamble banget si combo Exodia ini ya. Kenapa nama combo Exodia gitu aja. Nah, bagus. Aktif, aktif. Yuk, aktif yuk.
Nah, combo Exodia drop, malah kagak aktif. Bayangannya malah nggak aktif, kocak, kocak. Tapi kalian udah dapat gambaran ya kan, kombonya kayak gitu pokoknya. Ini udah turun ke 27. Nah, udah berkurang nih persentasenya. Jadi kurang lebih gitulah kombonya. Kalian kalau punya set pendant kayak gini patut coba, tapi bakalan gamble banget ya. Karena persentasenya kecil di setiap pendant. Apalagi si Lemon Monster ini persentasenya berkurang setelah lewat dari 2 turn ya. Ini udah turn ke 26, jadi udah pasti ini persentasenya jadi 30%. Wow. Apa kita langsung menangin aja ya? Karena gue takut kalah, cuk. Langsung menangin aja lah. 7. 8 enggak apa-apa lah. Langsung menangin Devil Bubble Gun. Trot. Kagak aktif, kocak. Double 2. Aduh. Tadi saling bersinkronasi kan? Tapi yang satu aktif, yang satu enggak aktif gitu. Jadi kocak banget. Double 2, please. Dah, bagus. Aktif Lemon Monster ya? Ah, bagus. Nih. Ayo, last terakhir. Aktif. Helm defense-nya enggak aktif. Udahlah, menangin aja lah. Tapi udah dapat gambaran. Adah. Malah 5. Yang penting kalian udah dapat gambarannya, guys. Sekiranya kayak gitu. Pokoknya. Aduh, geluduk, guys. Lagi musim hujan daerah gua. Daerah kalian gimana? Musim panas atau musim hujan? Oke, langsung aja kita menangin ya. Karena nah, aktif please. Seenggaknya di sini aktif lah. Helm defense-nya. Helm defense. Nah. Kita combo, guys. Ah, Exodia kagak aktif. Keren banget presentasenya. Lemon Monster please. Lemon Monster, Lemon Monster. Aduh. Mudah-mudahan sih. Ah, bagus. Itunya aktif terus lagi, guys ya. 10. Oke, aktif please, aktif. Lemon Monster ya. Ini udah lewat dari 2 turn tetap aktif ya. Tetap aktif ya, Bun, Lemon Monster. Oke. Kita kesini aja lah. Combo Exodia. Nah, kan malah magnet itunya yang aktif. Anti bebas sewa. Nah, bagus, menang kita berkat combo Exodia. Bye-bye. Awaken Nirvana yang beli premium pass. Oke, sampai jumpa di next konten. Kemungkinan kita akan bertemu lagi di Evan Star Candy hari Jumat ya. Oke, sampai jumpa di Evan Star Candy. Bye.